Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaludin ditemukan meninggal dunia di dalam mobilnya di area perkebunan sawit Dusun 2, Desa Sukadamai, Kecamatan Kutalim Baru pada Jumat sore. Ia ditemukan dalam posisi terbaring di tempat duduk belakang supir. Jenazah almarhum Jamaludin yang merupakan Hakim Pengadilan Negeri Medan yang juga menjabat sebagai Humas Pengadilan Negeri Medan tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Medan pada Jumat petang. Almarhum Jamaludin ditemukan meninggal dunia di dalam mobilnya di areal perkebunan sawit dengan kondisi bagian depan mobil penyok akibat menabrak pohon sawit. Ketua Pengadilan Negeri Medan Sutio Jumagi mendampingi keluarga di Rumah Sakit Bayangkara mengatakan pihaknya baru menerima kabar meninggalnya almarhum Jamaludin sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, korban pada Jumat pagi sekitar pukul 7 masih terlihat datang ke kantor Pengadilan Negeri Medan. Kalau yang Bapak dengar selain itu apa, Pak? Ya, informasinya? Ya, enggak ada kita dengar apa-apa. Yang jelas dia tadi pagi memang masuk sebentar. Jadi kalau sampai besok baru dan enggak tahu kemana. Keluar boleh. Apa-apa ya? Jadi ketemu tadi, Pak. Yang ketemu ada teman. Saya enggak ketemu. Usai evakuasi korban, pihak kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di mana airbag mobil telah aktif yang diduga akibat mobil yang menabrak pohon sawit. Sementara Kapolsek Kutalim Baru AKP Bitler Sitanggang mengatakan korban ditemukan terbaring di tempat duduk belakang supir. Kondisi mobil, kepala mobil kandas di pohon sawit. Sendiri? Ya, sendiri. Kalau kondisi korban bagaimana, Pak? Yang Bapak lihat pertamanya, ada luka atau gimana? Enggak ada luka. Dan korban di bawah tempat duduk. Belakang? Belakang supir itu. Dia di sendiri? Sendiri, kita temukan sendiri. Belum diketahui penyebab meninggalnya almarhum, namun dari hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan luka di tubuh korban. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara.